Beda yang menanam-nanam ke ini. Adakah mulai orang lain merasa imanisnya terlebih dulu? Jika seorang hamba berani memberi sisanya kepada beta, bermakna derhaka hamba itu kepada beta. Bersana! Penjarakan penguruh yang tidak amanah ini! Beta berkehendakkan bendara. Panggil dia sekarang juga. Menjunjung kita bermohon pati, tuan. Ampun tuanku, pati menghadap. Datuk bendara, kita sebagai sultan, adakah patut barang makanan yang telah menjadi sisa disembahkan kepada beta? Ampun tuanku, pati kurang paham maksud kebawah duli ini. Kurang paham. Istri Laksmana telah melancang mengambil seolah senangka daripada penghulu bendari yang nak disembahkan kepada sultan dengan tidak meminta izin dari tuanku. Dia telah memberi aib kepada beta. Ampun tuanku. Barangkali kejadian ini dengan tidak sengaja, tuanku. Kiranya ke bawah duli izinkan patik, biarlah patik pergi menyiasatnya dahulu, tuanku. Karut! Perkara ini tak payah disiasat. Ampun tuanku. Orang yang bersalah mesti dihukum. Benar, Tuan Bijak. Orang yang bersalah mesti dihukum. Ampun, tuanku. Ampunilah Wan Anon. Bukankah tuanku telah berjanji kepada suaminya untuk menjaga keselamatan diri Wan Anon? Ampun, tuanku. Jika hewan dipegang talinya, jika manusia dipegang janji, tuanku. Itu memang benar perkataan Datuk Bendahara. Tetapi adakah sisa seorang hamba dipersembahkan kepada sultan? Perbuatan itu tak ubah seperti seorang hamba meludah ke muka raja. Inikah adat Melayu, Datuk? Benar, Tuan Bija. Tuan. Datuk Bendahara. Daripada debu beta jadikan busur. Asalnya desa, beta bina sehingga menjadi pesara. Begitulah kedudukan Megat Seri Rama. Beta lantik sehingga di kemuncak kemuliaan. Tetapi inikah balasan dari istri orang yang beta kasihi? Memberi aib kepada beta dan keturunan raja. Wan Anom mesti dihukum, Datuk Bendahara. Tuanku. Ampun tuanku, Wacal Wan Anom datang menghadap. Ampun tuanku, Patik. Kamu yang bernama Wan Anom? Patik tuanku. Benar kamu mengambil seolah senangka dari pemburu bendari? Benar tuanku. Mengapa begitu berani mengambilnya? Ampun tuanku. Sebenarnya Patik mengidam tuanku. Tuan Patik tuanku. Berani kamu memberi sisa kepada sultan? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Bukan pati yang menghendakkan nangka itu tuanku. Tetapi harus anak yang pati kandung ini yang menyebabkan pati ingin
memakan nangka itu. Cis! Berani kamu memperbodohkan beta, ya? Ampun tuanku, ini semua karut. Mohon patik belah perutnya supaya dapat dibuktikan. Ampunilah patik. Jangan lebih sudu dari bubur Tuan Bija. Diam kamu berdebat. Jangan campur dalam perkara ini. Mohon patik hapuskan riwayat Tuan Aman. Mengapa begitu biadab? Bukankah kita berhadapan dengan Sultan? Lucutkan jawatan Tuan Aman. Dan nyah kamu dari sini. Bertanah! Bawa ke dalam perempuan berdebat ini dan belah perutnya. Kesianilah Wan Anom. Patik pohonkan ke bawah duli. Tidak! Jalankan perintah beja. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Ampunkan saja kesalahan Wan Anom. Kerana dia berbadan tua. Memandai temenggung. Tuan Beja, apa lagi? Ampun tuanku. Apa lagi bendara? Dengan air mata patik sembahkan tuanku. Pasal Wan Anom umpama kain putih tuanku. Sembarang warna dapat tuanku warnakan. Tuanku bertitah melangkah lalu. Tetapi patik pohonkan. Ampunilah Wan Anom tuanku. Tuanku. Kezaliman bukan buat manusia, tetapi keadilan dicipta untuk manusia, tuanku. Tuanku, patik takut di atas perbuatan tuanku yang kejam akan menjadi satu sebutan di sepanjang zaman, tuanku. Rasa patik tak boleh, tuanku. Bendahara mempunyai rasa, tetapi beta berhak dan berkuasa. Pendeja! Belah perutnya! Tuanku! Ampunilah pati tuanku! Kesianilah anak yang pati kandung ini tuanku! Dia tidak berdosa tuanku! 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 Ada nangkanya tuanku. Dengan perintah beta, apa yang telah berlaku mesti dirahsiakan. Barang siapa yang melanggar perintah ini akan dihukum bunuh. Tuanku. Kembali.
Tuan Bijak. Tuan. Pergi sambut Datuk Laksamana dengan secara besar-besaran. Tuan. Tetapi ingat, mesti pandai menutup bekas jejak. Jangan sampai berkesan. Tuan. Datuk mentera dalam dan mentera luar, ikut bersama. Mohon patik, Tuan. Silakan Laksamana. Khabar apakah yang dibawa? Ampun tuanku, dengan berkat daulat tuanku, khabar baik yang patih bawa. Sangat gembira baca mendengarnya. Tetapi bagaimana dengan lanun-lanun itu? Lanun-lanun itu telah dapat patih tewaskan dan segala harta rampasan akan patih sembahkan menjadi persembahan kepada tuanku. Terima kasih Laksamana. Datuk Laksamana telah membuat jasa kepada Beta dan Negeri. Untuk membalas jasa baik Datuk, Beta akan kurniakan setinggi-tinggi pengurniaan kepada Datuk. Tuanku, jasa baik pati itu tidak mengharapkan balasan semata-mata kerana taat tiap pati kepada tuanku. Tidak Laksamana. Tiap-tiap ada persembahan, mesti ada kurnia. Beta serahkan seluruh kampung Kelantan di bawah kuasa anda tu. Limpah kurnia tuanku terjunjung di atas batu jemala pati. Baiklah. Beta fikir tentu Laksamana letih. Silakan berehat dulu. Patik bermohon diri tuanku. Wananum, kena pulang Wananum.